mawe kampanye kan. Ya. Maksimal maksimal berapa menit? 3 menit. 3 menit. Siap. Pertama yang saya ngajukan diri, lantaran ingin membangun budaya baru tong di joklok-joklok Batu Batur. Masalah orang yang jadi tidak jadi bukan jadi urusan. Kang, namanya siapa Kang? Nama saya Irawan Mayudi dari perwakilan lembaga IPMU yang saat ini bersama-sama untuk memimpin sidang. Sidang itu berlangsung dari kapan, Pak? Sidang ini luar biasa, ini sejarah juga ya, untuk Poskap, karena ini adalah sidang musda pertama dari Poskap yang dilaksanakan sejak tadi pagi mulai jam 10 setelah peserta registrasi, dan yang dibahas adalah pembahasan statuta yang pertama kali ada di Poskap Pemda Jawa Barat dan pemilihan koordinator baru di periode kedua ini. Itu dihadiri sama siapa aja, Pak? Peserta yang hadir luar biasa. Kalau total jumlah yang hadir lebih dari 180 orang dari perwakilan 77 organisasi yang ada di Jawa Barat. Harapan ke depan seperti apa, Pak? Kira-kira nih Poskap setelah melakukan sidang seperti ini. Harapan kami yang kebetulan diamanahkan sebagai formatur musda pertama Pos Gabungan Siaga Pemda Jawa Barat ini adalah bahwa Poskap ini akan berjalan lebih baik lagi dengan sudah adanya aturan pasal kita. Diharapkan kiprahnya, pergerakannya sudah bisa lebih baik karena memang sudah dibekali dengan aturan yang disepakati bersama. Ya, terima kasih Pak. Hatur nuhun pisan. Fokus ke yang di tulisan manual ya. Ini yang bisa. Ya, sama malam. Saya IFDD Supriyata. Nama warisan dari orang tua saya yang insya Allah saya tidak akan ganti lagi nama itu karena itu sudah tertera dalam akta. Iya, Pak. Ya, nah ini kesan dan kesan setelah menjadi koordinator Posdap ini apa, Pak, yang Bapak sampaikan? Kesan dan pesan ya? Ya. Kesannya saya alhamdulillah mengapresiasi atas keterlibatan secara langsung dari kawan-kawan yang siap berkorban untuk kemanusiaan dalam konteks kebencanaannya. Ini masih semangat dari mulai kita berdiri di tahun 2019 sampai terselenggaranya Pusda hari ini, mereka tetap semangat, mereka tetap ceria, mereka tetap ingin membaktikan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang memang itu adalah merupakan program yang dicanangkan baik secara program pemerintah dalam hal ini BNPB atau BPBD, dan kita bersinergi dengan dua lembaga termasuk diantaranya dengan Basarnas dan Dinas Sosial juga seperti itu. Sedangkan pesannya ya saya sudah sampaikan tadi pada saat diadakannya sesi tanya jawab dengan mereka bahwa sabilulungan dalam istilah bahasa Sunda sebetulnya itu adalah kunci utama untuk bisa bersinergi dan memberikan bukti dan energi bagi kerja-kerja kemanusiaan dalam konteks kebencanaan seperti itu. Kira-kira program ke depan seperti apa, Pak? Ada kegiatan apa aja gitu? Oh iya, Bapak menjabat. Baik, kalau kita flashback sedikit bahwa Poskap berdiri 2019 itu adalah informal organisasi ya. Sementara sekarang amanah dari Musda sendiri adalah sudah masuk ke ranah formal karena statuta sudah disepakati dan ditandatangani oleh peserta Musda itu sendiri. Yang kalau tidak salah ada jumlahnya di sekitar 150 peserta se-Jawa Barat. Nah, tetapi tentunya belum bisa diikuti secara merata oleh daerah-daerah, dan ini salah satunya kedepannya untuk bisa disosialisasikan bahwa Poskap ini sudah resmi menjadi organisasi yang akan diajukan kepada lembaga resmi pemerintah, dalam hari ini adalah kepada BPBD, kemudian lagi kepada Basarnas, kemudian lagi kepada yang punya wilayah yaitu Pemprov Jabar. Itu legalitas-legalitas yang menjadi target
secara jangka pendek untuk bisa direalisasikan. Baik, satu lagi Pak, kira-kira harapan ke depan menurut Bapak seperti apa Pak? Harapannya ke depan setelah terbentuknya kepengurusan baru Pak? Tujuannya harapan ke depan adalah POSGAP ini potensi yang luar biasa, dan harapannya adalah Bapak semakin kuat, semakin solid gitu ya. Karena satu adalah memang diapresiasi keberadaannya oleh BPBD ataupun BNPB dalam hal ini lembaga resmi dalam penanggulangan bencana ataupun agensi lah kalau dalam bahasa kerennya dalam kebencanaan ataupun disaster. Dan yang keduanya adalah dengan soliditas dan legalitas yang dimiliki, tentunya kekuatan POSGAP itu harapan lebih meningkat lagi, artinya capacity building-nya itu sungguh sangat meningkat untuk dirasakan dalam mengayomi bagi korban ataupun pesintas, seperti itu. Baik Pak, mungkin segitu aja Pak, ya. Terima kasih atas wawancarannya Pak, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, kamu sukses, sehat.